Zombie Apocalypse. Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Just to Play bersama saya Odin. Ya, kali ini kita lanjutkan game yang berjudul Planet Crafter. Oke. Okay? Nah, ini kita sempat kita tinggalin 1 minggu ya. 7 hari lamanya kita tinggalin game ini. Sekarang kita lanjutkan project Sanctuary-nya guys ya. Aku lanjutkan project ini dulu. Nah, sekarang bentar ya. Aku buat yang baru gabung, makasih ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys ya. Nah, di sini tuh aku udah buat tempat mengumpulkan mikroorganisme guys ya, mikroorganisme air yang terhubung juga dengan drone-nya ya. Jadi ini sudah ditargetin. Nah, udah diambil sama drone-nya dan dia akan pergi ke warehouse ya, diantar ke warehouse. Diantar ke sini. Jadi semuanya itu pito-pito plankton itu akan lari ke sini semuanya. Dan ini untuk silk ya. Silknya tuh di dekat sini dia. Ya, di sini. Ya, ini silknya ya. Iya. Ini dia. Dan itu dia kalau udah kalau sutranya terproduksi maka diantar ke warehouse ya. Ini warehouse guys ya. Khusus pusat dari semua gudang kita ya. Warehouse ini gudang kita guys ya. Sedangkan ini adalah farming center, jadi tempat kita farming. Ya, di sini tuh tempat aku bercocok tanam, bertani guys. Dan di sini tempat produksi makanannya ya. Di sini adalah food storage-nya sama kantin ya. Ini kantinnya guys. Ya, di sini. Di sini adalah dining room-nya, tempat makannya, di situ juga tempat makannya dan di sini tempat produksi makanannya. Iya, di sini tempat produksi otomatis ya. Dia produksi otomatis, iya. Dengan auto crafter ya. Nah, ini dia nih. Water, madu, mushroom, bean, eggplant dan squash ya. Jadi otomatis ya terhubung dengan drone-nya. Kalau ini dia di atas sana rencananya aku di sana adalah biolab guys ya, biolaboratorium di atas air terjun itu adalah biolaboratoriumnya guys ya. Kita akan ke sana ya. Untuk laboratorium airnya tuh kita ke sana guys ya, bio water lab ya. Jadi rencananya tuh di sini tempat aku tempat rencananya aku buat untuk laboratorium ikannya guys. Ya, di sini. Tepat di bawah air terjun ya. Oke, kalau yang di atas sana tuh command center. Cuma aku belum tahu ya rencananya aku mau taruh apa di sana karena ini belum ada update-annya. Jadi tuh untuk sementara kita sekedar untuk pamer dibuat-buat aja ya tanpa ada kegunaannya ya. Ini dia nih. Ya, tepat di atas gunung air terjun ya. Iya. Tepat di atas gunung air terjunnya. Di sini dia tempatnya, guys. Iya, di sini. Ini command center-nya ya. Iya. Ini tepat nah, di bawah air terjunnya. Dan mungkin kemungkinan sih kalau sekarang aku bakal membuat akuarium tier 2, oke. Okay? Rencananya aku mau buat akuarium tier 2. Membuat apa lagi guys ya? Rencananya selain akuarium tier 2, aku mau buat ini dia guys ya, space trading rocket. Nah, itu dia yang penting. Oke okay guys ya, langsung saja ya kita buat ya. Let's go kita buatnya. Ya, sekarang ya. Ya, kita langsung buat saja guys ya akuarium tier 2 nya ya. Dia butuh circuit board ya. Circuit board kita buat 4 ya, 2 4 4 guys ya. Kita coba buat circuit board, terus kita buat super alloy. Ada 4 ya, ada berapa dia butuh ya? 4 juga guys ya. 6 ya, 6 bukan 4 guys ya, 6. Kemudian fertilizer ya, fertilizer 6 juga ya.
Iya, terus dia butuh apa lagi guys? Ya, plankton A, B, dan C ya. Plankton A, B, dan C ya. Aduh, Mr. Plankton guys. Ini B, terus lah A-nya, ini dia nih, A, B, C guys ya. Kemudian ini, ya, ini. Ini udah 3 ya guys. Oh ya, ini kurang ya. Ini 2 guys. Tuh. Oke. Kita buatnya di sini kayaknya ya, bagus ya. Ya. Aku baru dapat loh akuarium level 2-nya. Bagaimana kalau kita kita buatnya di mana guys ya? Aku rada-rada bingung ini. Oke, kayaknya kita simpan dulu dah ya, kayaknya ya. Kayaknya kita buat fondasi dulu, guys. Ya, kita buat fondasi dulu. Ini aku titip di tempat yang kosong ya. Ini karena udah jadi semuanya ya. Ini resepnya udah jadi semua, guys. Jadi aku titip di tempat yang kosong dulu. Kita buat foundation dulu ya. Ini quart ya. Itu quart guys ya. Oke. Cuma dikit ya guys, cuma dikit yang kita buat ya. Kita simpan dulu dah ya ironnya ini. Belum ya, belum waktunya. Oke, kita belum butuh banyak-banyak ya. Akuarium tier 2, ini dia ya. Iya, ini dia. Atau kurang maju ini? Oke. Ini akuarium tier 2-nya ya. Kita buat gerbangnya dulu, guys. Iya, kita buat gerbangnya. Kemudian kita sambungin terus ke sana ya. Kita buat gerbangnya dulu. Iya. Oke, kemudian kita ke sana, kita buat 2 depan sama belakang. Ya, kita buat lagi. Ya, kita sambungkan guys ya. Terus lagi. Oh, dia nggak bisa dia ya. Karena keblok ya sama bangunan. Ya, kita ikannya ini. Oke, ikannya ini.
Container, yep. Ya, ntar kita tarik ikannya ya guys. Oke. Yep. Kita buat lagi tinggal satu ya. Terakhir, aduh guys, fitoplanktonnya ya kurang. Planktonnya ya. Oke guys ya, terakhir ini. Nanti kita buat lampu di sini ya. Nanti kita buat lampu. Oke. Yap. Berarti kita bisa taruh 3 jenis ikan ya. Ya, kita balik dulu ke markas. Ini keren juga ya Androidnya nih, drone-nya ini keren juga guys kalau malam. Oke, daripada jauh-jauh kita buat inkubator, mending kita buat inkubatornya di sini aja guys ya. Soalnya ketimbang kita bolak-balik ya, mending kita buat di sini, nggak apa-apa. Masih ada space ya, ntar ya aku cek guys ya, masih ada space nggak di warehouse ini. Soalnya terlalu jauh guys ya, di sini sedangkan di sini tuh ada sumber dayanya, bahan-bahannya guys. Ya, kita buat langsung ya. Nah, langsung aja kita buat guys. Ini kita DNA manipulator ya. Dia butuh ini apa? Fitoplankton A, B, ABB ya. Ini ABB, oke. Tet, kita ada guys ya, tenang aja. ABB ya. A. ABB. A. BB. A. BB. Oke. Makan dulu sebentar. Coba apa tadi guys? Mutagen 3 ya, mutagen 3, mutagen 3. Tenang aja guys ya, kita aman. Ah, mutagen 3 ya. Mutagen 3 tuh 2 3. Fertilizer di mana tadi? Flower fertilizer ada di sini dia nih. Untung fertilizer 1 guys. Ah, ya. Ini dia researchnya. Oke, kita taruh dulu yang ini guys ya. Oke, kita sudah ada ikannya ya.
Kita ada ikan guys, mantap. Ya, nanti kita buat yang di sebelah sananya lagi ya. Kita dapat blueprint baru guys ya, namanya Fish Ulani Deck. Ulani Egg ya. Oke. Okay. Ya, tinggal 2 egg. Tinggal 6 ya guys. Tinggal 6 telur lagi. Ntar loh, kalau nggak salah tadi itu ada quart ya. Sebenarnya tuh aku udah nggak terlalu butuh si quartnya guys. Tapi sayang juga ya. Oh ya nggak apa-apa ya. Kalau sudah nggak ada nggak apa-apa guys. Kuat kita udah masih banyak ya. Udah sering jatuh meteor guys. Udah sering ketimpa. Fish. Sekarang udah bisa yang C guys ya. C. C-nya itu kalau C ini adalah 250. Mending langsung yang C aja guys ya. Kita sudahi dulu yang B ya guys ya. Langsung ke yang kecil sekarang ya. 250 loh dia. Full dia guys. C. Oke. Okay. Ya, kita taruh dulu di sini ya. Kita numpang C. Kemudian C 245 ya. Oke. Okay. Kita butuh 6 ya, guys. Ya, kurang lebih kita butuh 6. Tuh 2 3. What? Ini apa guys? Fish buyu egg? Lah, bukannya aku belum dapat ya? Loh kan kita nggak ada. Fish buyu egg ya. Kemungkinan ini random guys ya. Ngegacha dia guys ya. Fish buyu egg ya, tiba-tiba aku dapat ya. Apa itu ya? Lain yang aku buat, lain yang aku dapat gitu loh. Ya, kita antar ini ya. Iya, fish buyu egg ya. Keren guys. Oke. Yuk. Kita dapat fish Aelara egg ya. Waduh guys ya, fish Aelara egg. Cek dulu nih. Kita cek dulu guys ya. Fish Aelara egg ya. Ini mutagen 2 pitoplatoxi. Oke guys ya. Mutagen 2 dia pakai ya. Oke. Hah, mantap. Dia 300. Oke, 300 ya. Iya. Dapat kita. Sementara guys ya, kita pergi ke markas pusat dulu, bukan ke command center ya. Guys, saya udah tumbuh sampai sininya, gila guys. Tapi seru sih, keren juga guys ya. Beda sama
pohon-pohon di sini, guys. Iya, kita cek dulu ya. Oke, fish display, fish farm, generate animal ya, set lirma, common larva, frog. Aduh guys, mantap ya. Ada kodok nanti. Oke. Frog display, frog eggs, frog amedo guys. Waduh. Ada katak ya berarti ya. Frog tarju egg. Oke. Frog tarju egg. Oke, enggak apa-apa guys ya nanti itu. Ada enggak ya untuk meluncurin animal guys? Bentar ya. Aku cek dulu roketnya guys ya untuk meluncurkan insect itu. Aku coba dulu ya. Biar insectnya tuh cepat dia. Untuk nerbangkan insect, gimana dia nih? Bilarva, 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 rocket engine, osmium rub sama mutagen. Bilarva. Yep, ini kita buat. Ya, kita pakai mutagen 2 ya. Oh, ini bilarva banyak, guys. Iya, itu dia, guys ya. Oh, pakai osmium rub ya. Osmium rub. Osmium rub ya. Perasaan aku ada osmium rub di bukan di sini tapi. Ya, kita sementara tunggu ini, kita buat osmium rub dulu ya. Ya, osmium rub. Aduh, kurang satu. Di warehouse ya. Mudah-mudahan ada di warehouse guys. Magnesium, sulfur, osmium. Iya, ini dia. Terus apa lagi ya? Kita ambil dulu ini. Udah selesai, kemudian kita masukkan yang terakhir. Ini udah ya. Udah 3 guys ya, yuk. Ini dia. Oke. Mantap ya. Balik kita ya ke roket ya guys ya, kita ke roket sana. Ini lama-lama kalau sudah ada kodok, lama-lama tuh ada kambing, ada dinosaurus ntar ya di sini kayaknya. Insect mutagen 2 sama rocket engine ya. Oke, mutagen 2 sama rocket engine. Iya. Mutagen 2 ya, guys. Ada di sini. Ini mutagen. Mutagen 1 kayaknya ya. Mutagen 2 guys ya. Oke. Kita tembakan ke langit ya. Oh, sekarang kita banyak ya bibit-bibit serangga kita tuh. Nah, sekarang kita buat roketnya udah terbang. Kita buat ini ya. Kita buat ini dia ya. Kita udah ada semua bahannya. Ya, ini satu. Apa tuh? Circuit board ya. Aku ada dua di sini. Ada dua juga di markas ya.
circuit board di warehouse. Iya, ini warehouse di tag ya, kalau nggak salah tuh ada di tag. Iya, terus apa lagi guys? Ini dia nih, uranium rod ya. Iya, uranium rod guys. Nah ini space tradingnya ini aku sebesar apa dia? Dia nggak terlalu besar ya. Oke, nggak terlalu besar ya ternyata ya. Ini mau nggak mau aku harus copot ini guys. Sorry. Kayaknya di sini deh guys ya, di dekat. Iya di sini ya. Iya, kita coba ya. Gitu toh. Kita tukar guys ya. Kita beli ini guys ya, kita beli ini Frog Kenjos. Tapi belum, jangan dulu nih guys ya. Wet set ya, Cocoa set. Ini sudah ada gandum ya guys ya. Customizable sofa, cooking station. Cooking station, customizable bed, fish zelka egg. Oh ini dia nih. Ya. Oke. Butterfly Valeria egg. Oke. Locker storage tier 2. Locker storage tier 2. Wow. Extended living compartment. Drone tier 2. Gila guys. Drone tier 2. My god ya, langsung saja ya. Waduh guys, ya, kita jual dulu deh ini. Kita jual guys ya. Kita punya banyak ini. Tadi dia butuh osmium dah ya. Aku nggak tahu ya, kayaknya tuh bukan osmiumnya ya kayaknya. Ini sudah ya? Ini sudah selesai? Oh iya, sudah selesai semuanya ya, kalau ikan itu. Tadi itu apa yang berharga itu? Rocket engine ya, berharga dia. Ini harganya berapa sih? Kalau aku rock. Kuren ya? Aduh guys, yang... Harganya cuma 80 tadi itu semuanya itu. Gila guys ya, kita coba dulu nih. Harganya berapa nih? 80. Duh, sama sekali tidak berharga ini. Sebentar ya, kalau ini coba. Aduh. Ini harganya nih cuma what the fuck? Aduh. Aduh guys, bentar dulu nih. Wah, transaksi luar angkasa guys ya. Tapi kan kita tuh kalah deh. Kalah kita guys ya. Ini harganya nih murah semua. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu apa yang berharga ya. Yang di sini. Sebentar dulu, apa yang kira-kira ya. Ini coba. (Tuh)
Osmium Road. Oh, kurang lagi satu. Oke, kita pergi dulu ya, tukar guys. Ya, ini osmium. Harganya cuma 2. Ini coba, ini 4 ini. 6 ya, berarti ini masih tinggian uranium ya, harganya 3 guys ya. Ini harganya 14. Waduh guys, ya tidak berharga ini kita punya nih. High quality food sama bakteria ya guys ya. Coba high quality food. Kita jual guys ya, mudah-mudahan harganya tuh lumayan. Oke. Itu 16 ya. Nah, aku tambah 1. 18 berarti 2, masih berharga ini ternyata guys ya, high quality food. Oke. Oh, tadi tuh 80 ya. Guys, tadi tuh kalau peralatan tadi tuh 80 ya harganya ya. Berarti kita buat nih robot ini banyak-banyak kita buat ya. Gila guys ya. Seratus enam belas ya. Iya, kita terbangkan roketnya. Oke. Kok nggak bisa? Oh, dia nggak bisa dia guys ya. Kita harus kurangin ini dulu. Aduh, maksud amat guys. Mari kita jual dulu ya. Dadah. Waduh. Ntar kita dapat Terra Token ya. Red Rocket Return in oke ya, dalam waktu 5 menit guys. Oke, kayaknya kita bisnis ini kayaknya ya. Bisnis chip itu guys ya. Kita buat untuk robot apa namanya itu guys? Iya circuit board ya kayaknya. Kita bisnis circuit board aja kayaknya nih. Kayaknya kita buat auto crafter. Iya, auto crafter. Ya osmium. Thank you.
kita buat auto crafter di luar atau kita buat di sini saja ya guys. Auto crafter. Ya. Advanced craft station. Ya, kita buat auto crafternya tuh kita buat ini saja ya. Lu. Oh. Enggak di sini, berarti di sini dia, guys. Auto crafternya tuh di sini dia. Iya. Ah. Kita coba dulu, guys. Nitrogen cartridge ya. Oh iya, berarti tinggal nitrogen cartridge-nya, guys ya. Berarti ntar ya. Ntar aja itu, guys ya, nitrogen cartridge. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, sambil kita tunggu dia balik ya. Kita tunggu tokennya balik, guys. Oke, guys ya. Nah. Jadi ini ya guys ya, kita udah punya Terra Meta token. Jadi kita udah bisa trading membeli peralatan-peralatan blueprint-blueprint yang belum pernah belum kita punya di luar angkasa ya. Tukar dengan sesama planet crafter lainnya. Oke, guys ya. Makasih, jangan lupa like, share dan subscribe buat yang baru gabung. Tunggu konten Planet Crafter selanjutnya. Oke, dan kita udah punya 100 berapa guys ya? 116 Terra Meta Token atau disingkat TT.